Sudah lama bersabar hidayah, gesah Ali Putih, segera bayar hutang tertunggak berjumlah Rp76.000. Allahyarham, Abang Boceh, konflik keluarga melibatkan istrinya, Siti Nur Hidayah Muhammad Ali, serta adik, Allahyarham Ali Putih, dilihat dia berkesudahan. Konflik keluarga ini menjadi lebih keruh selepas Ali Putih kalah saman di mahkamah, selepas didapati bersalah mengaibkan Hidayah di Instagram pada 2 tahun lalu. Sehubungan dengan itu, Ali Putih menurut perintah mahkamah diminta membayar sebanyak Rp76.000, di mana jumlah ini masih belum dilunaskan sehingga ke hari ini. Balu Allahyarham Abang Boceh Siti Nur Hidayah Muhammad Ali sudah cukup bersabar dalam menangani masalah hutang sebanyak Rp76.000 yang belum lagi dilunaskan pelawak Ali Putih sebagaimana perintah mahkamah. Sudah berapa kali arahan dari mahkamah, termasuk peguam saya meminta pihak sana menyelesaikan bayaran Rp76.000 yang saya menang dalam kes saman pada 18 Februari tahun lalu.